dia tu bang. Bunyi dia tu. Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Daripada Akaido bang, brushless 18 volt. Yang aku suka sebab dia kecil. Ha. Kecil, senang nak bawa ke mana-mana. Walaupun dia ada maksimum depth untuk kita potong, tapi untuk kerja-kerja biasa cukup. Package dia istimewa bang, didatangkan sekali dengan yang ini. Kalau kau mau buat kerja untuk potong simen board, cukup senang, cukup mudah. Yang ini biasalah. Ya, ini memang ada kalau kita beli sekelesor, dan dia bagi sekali bang package yang ini dengan Akaido punya blade. Akaido juga ada bagi extra blade untuk potong kayu. Aku memang suka pakai yang kecil ni. Ha. Walaupun setengah orang dia suka yang besar sebab sedap dia berkata. Tapi ada masa, ada keadaan yang kecil juga berguna. Hari ini kita nak buat simple box dengan guna barangan daripada Akaido. Aku nak tunjuk sekelesor kesayangan aku. Ha. Kecil bang, senang nak handle. Ya. Cuma kalau potong slab 3 inci ada masalah sikit, tak lepas. Tapi kalau setakat buat kerja-kerja biasa, kerja-kerja DIY memang mudah dan memudahkan. So untuk cubaan pertama bang, 125mm ataupun dalam 5 inci lah dia punya size blade. Ya, easy to handle. Kalau kau nak bevel pun boleh, pergi pada 45 degree, tak ada masalah. Nampak? Ya. Ataupun kalau kau nak tegak balik flat 90 degree pun tak ada masalah. Ataupun kau nak adjust dia punya depth, berapa tinggi, berapa tebal kau nak, kau boleh pusing yang ini dan kau boleh adjust. Ha. Memang padu. Kalau kau nak potong, first kali paling penting, ini pun antara teknik safety juga. Kau kena pastikan blade ni tak terlalu lebih daripada kayu yang kita nak potong. Contoh, ini kayu yang kita nak potong. Nampak? So, blade tu ada lebih sikit, kalau boleh, kurangkan dia. Ejah sikit, boh. Eh, ejah sikit. Ngam. Ini just nice, ya. Akaido is Malaysia brand. Ha, Malaysia brand. So kalau kau nak support local, then you can support Akaido. Router daripada Akaido memang luar jangka bang. Memang luar jangka. Datang dalam bag bang. Tapi nantilah kita buka. Ya, kita nak tunjuk sekelesor dulu. So kita nak potong kayu ni. So first kita nak bagi dia sama dulu. Macam mana hasil potongan Akaido sekelesor 125mm. Cara nak potong dia macam biasa, jangan lupa ambil bateri bang. Masukkan bateri. Bismillahirrahmanirrahim. Dan akan aku perdengarkan bunyi dia sebagaimana biasa. Brushless daripada Akaido 125mm. Oh. Ini yang mahal. Kalau kau memperhatikan betul-betul, bila mana aku off, dia terus stop. Itu memang salah satu safety feature. So kita nak potong kayu ni, kau pun dah ready ke? Kalau kau nak aku potong, kau komen satu, dah lama aku tak buat macam gitu. Yang ini bila pegang sedap bang, sedap. Dia ada dua bateri, yang ini kecil, satu lagi bateri yang besar. Bateri yang besar. Kalau tanya aku in terms of pegang dia, memang sedap bang. Memang maneuver. Kau nak potong macam gini pun boleh. Ha. Kau bayangkan aku lepak mamak kalau macam gini bang. Style bang. Style. Kita jangan buang masa. Dah ramai komen satu tu. Orang botol ke bang? Orang parit. Ha. Grinder cordless. Grinder cordless Akaido ada. Cuma aku tak ada sampel. Aku tak ada sampel. So ini cara nak potong dia bang. Padu koma, padu. Ini hasil dia. Cantik. Kemas. Ha. Kemas. Kalau cantum balik bang, bubuh gam, cantik. Kemas terbalik. Ha. Tua-tua ni tak berapa nampak sangat dah. Okey, ini cantik. Ini cantik. Benar kabar eh. Kau mendengar bunyi dia sambil aku potong. Kau ready ke belum? Ready ke belum?
tak apalah, aku potong je lah. Lambat kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi dia tu, bang. Bunyi dia tu. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Memang cantik. Memang kemas, bang, pergi dia, bang. Ini favorite aku. Yang ada lah. So, ini dah sama. Cantik. So, Akaido, warranty, semua ada. Kamu jangan risau. Dan ini, yang biasa kalau yang bagi-bagi Akaido ni, sahabat karib aku, bang. Uncle Siang Ho, Wang Heng Machinery, bang. Wang Heng Machinery, bang. Kamu boleh tengok, boleh follow Wang Heng Machinery. Now, kita nak sambung dia, nak sambung pakai drill driver. Yeah? So, ini drill driver. InsyaAllah, lepas tu kita masuk impact wrench. Bagi yang cari pembuka tayar hari ni, korang akan tengok, bang. Biar aku kemas-kemas sikit.